Itu orang-orang itu ingin membuktikan tentang Rasulullah itu ada atau tidak. Kan? Iya, tentang hmm. benar apa tidak dia menjadi rasul. Hmm. Karena keyakinan dia bahwa di dalam manuskrip kitab Taurat, Taurat itu kekuasaan di Islam ketika Rasulullah hidup belum belum terbuka otak hmm. Tapi setelah Umar bin Khattab dia masuk Islam. Betul itu. Hmm, artinya kan e, banyak tokoh-tokoh <tuh> di situ yang disebutkan dalam gampangnya sejarah Rasulullah yeah. itu loh yang kita kemudian bisa konfirmasi ada oh. mungkin sahabat Nabi dan sebagainya itu kan tercatat lengkap juga kan jadi sumbernya mungkin bisa dari manapun ya? ini contohnya Mas Anies. Oh, Mas Anies. kemudian ada orang datang mengatasnamakan Rasulullah Mas Anies bagaimana langsung percaya ini lah iya langsung takut tuh Wong oh. ya, dia berlindung atas nama Rasulullah. Rasulullah. Apalagi kalau ada yang gini, saya itu mimpi Rasulullah. Gitu suruh gini 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 lah itu gimana pak Yai? Nah, ini kita nanti kita bahas mimpi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa binasta'in ala umur dunia wa Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Robis rohli saudari wa yasirli amri wa hlul uqdata yaqohu ya kohu amin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radu dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semoga dengan mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya amin amin ya robbal alamin pemirsa menjadi TV para penonton sahabat ngopi dan pendengar Dodaish dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam dan ini sudah sampai di episode yang ke 191. Seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kabar sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas Anies gimana Alhamdulillah kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Ini kita ketemu lagi hmm. di program ngopi dan seperti biasa Mas Aldi malam ini kita kerawan tamu. Hmm. guru kita beliau adalah Kiai yang Pronika Assalamualaikum Pak Yayi. Waalaikumsalam kabar sehat wa wa Pak Yayi. Alhamdulillah mulut dan terus Mas mulut dan terus ya <laughs> nah, ini benar ini lagi bulan Maulid Mas -a -a. kan setiap apa selama 12 hari ya hmm. itu kan di masjid di musola itu kan diadakan pembacaan maulid ya. ada yang maulid jiba ada yang maulid berjanji hmm. ada yang simtun turut dan sebagainya masuk ya, termasuk burda juga di hmm. tempat saya itu juga dirutinkan itu mas Aldi. Oh. Nah mas Aldi malam ini tadi sudah disinggung hmm. apa bulan Maulid. kira-kira ya. mau bahas apa? Ya? ya karena ini mungkin bulan Maulid ya. Jadi kita membahas tentang sosok yang Maulid juga di Maulidi kita ya. hmm. yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok oh. yang biasa dibaca ya. Itu kan hmm. Maulid itu kan artinya kan Kelahiran, He -he. kelahiran, uh, siapa ya? Tentunya kelahiran junjungan kita, Nabi Agung Muhammad, kalau mau lewat hmm. Nah, kira-kira, Kanjeng Nabi itu kan mungkin kita sudah yakin bahwa beliau itu tokoh yang nyata dan hmm. seorang figur yang patut kita teladani. Hmm. Tapi juga ada sebagian yang mengatakan bahwa itu, apakah tokoh yang nyata atau kan begitu, Mas Aldi? Iya, iya. Nah, kira-kira itu, menurut Mas hmm. itu Kanjeng Nabi seperti apa? ya kalau kita... Per tanya tadi tentang fiktif atau tidaknya kan itu kan kita harus tahu bahwa swat, uh, sosok itu ada itu kan karena sejarah mas anies hmm. ada sejarah yang mencatat ada manuskrip dan lain sebagainya nah hmm. kalau kita misal ingin membuktikan rasulullah itu ada itu kita lihat dari situ dulu gitu. oke jadi kita hmm. harus membaca sejarah beliau gitu ya ya membaca sejarah dan hmm. banyak juga kan yang menulis tentang beliau bahkan ada juga uh, orang non muslim itu bahkan ada yang mengakui juga masa kita yang mungkin muslim kok ada yang bilang fiktif gitu loh mungkin gini misalnya karena apa ya rentang jarak kehidupan ya, jauh beliau dengan ya. kita itu kan terlalu jauh sehingga hmm. mungkin anak-anak sekarang itu apa karena kurang literasi membaca sejarah jadikan apa anak-anak sekarang itu jadi tidak yakin atau kurang tahu tentang kanjeng nabi hmm. tetapi sebelum kita lanjut diskusi kita masalji ya, ya. ini langsung saja kepada beliau tentang bagaimana soros apakah fiktif atau nyata monggo pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabihi ahudah ma badah Sahabat-sahabat ngopi yang selalu setia Yang juga selalu menunggu Episode-episode episode yang selanjutnya Sekarang sampai ke 191 dan kita akan membahas tentang Rasulullah Muhammad tokoh fiktif atau nyata sebelum kita membahas lebih jauh hmm. kita sepakati apa itu fiktif supaya orang-orang okay. itu tahu yeah. ternyata yang melihat kita kan juga ada orang-orang diso <laughs> bahasa fiktif itu apa yeah. ada yeah. yang menfiksi. fiksi fiktif itu kalau kita buka dalam kamus itu artinya sesuatu yang orang ono di anak, anak. Uh, Dibuat-buat orang hmm. ya, ora Tapi dibuat anak, anak. Di anak, -anak. Iya. Tapi hmm. hayal anak, dia anak. Tapi dia kemudian dia anak. kemudian dia kemudian dia anak. kemudian dia apa yang diinginkan? Oke, hmm. termasuk popularitas, kekuasaan, kekuasaan, bahkan juga politik. Oh, hmm. politik juga. Iya. Oleh karenanya kata-kata fiksi itu, kata-kata fiktif itu ada beberapa. Kalau kita nonton film, cerita ini hanya, hanya fiktif, fiktif belaka. Berarti itu tidak nyata. Tidak yeah. nyata. Hmm. Ceritanya yang nggak nyata. Hmm. Kemudian kalau ada tokoh atau tempat yang sama ini adalah sebuah kebetulan. Hmm. Berarti ceritanya fiktif, tokohnya juga fiktif, daerahnya juga fiktif. fiktif. Hmm. Itu berarti hanya ya sebuah hiburan belakang. Hmm. Nah, kemudian banyak sekarang ini karena saking banyaknya orang berbicara hmm. sehingga ada yang menjadikan orang itu kabur. Kabur itu iya hmm, Ini tenan gak itu. Mamang gitu ya, Pak, nah, iya. banyaknya orang berbicara. Kadang-kadang orang berbicara itu bumbuni kakean. Iya. <laughs> <laughs> Kelebihan. Di kelihatan apa terlalu berlebihan nih benar apa enggak? Iya, itu nek akhirnya kan. <laughs> akhirnya nek gitu loh. Muak. <laughs> <laughs> manis kalau kemanisan, itu uh, kan nek. Iya. Yeah. Step ke sedepan nek uh. gitu. Sebetulnya itu kalau kita belajar di kisah-kisah wali-wali Tanah Jawa, wali Songo. Hmm. yang kemudian orang yang tidak senang dengan Ziarah wali itu kemudian terjadi sebuah hal yang luar biasa penolakannya, bahkan ada hmm. yang mengatakan wali syaitan dan sebagainya, <laughs> karena mereka itu menghukumi menghumi cerita. Yeah. Hmm -mm. Lah, cing dihukumi cerita ku cerita ketoprak Mas Anies. Hmm. Seperti Sunan Kudus, Gegeran Karo, Saridin. Hmm. Anggrono Banyu, Iwa, Iwa, -e. e. Lu itu cerita dari siapa? Hmm. Adakah santrinya Sunan Kudus yang bercerita? Ada ndak? Itu kan orang-orang sutradara ketoprak yang ingin tontonannya laris, pengunjungnya ramai, hmm. kemudian ada cerita lucunya, hmm. kemudian dia terkenal dapat pundi-pundi uang. Hmm. Nah, ini yang dihukumi oleh mereka sehingga menganggap bahwa beliau beliau itu enggak ada. Enggak ada. Hmm. Berarti kalau cerita-cerita kayak bisa terbang dan lain sebagainya gitu. Wah, kan? akhirnya begitu juga. <laughs> akhirnya Semar Kali Joko yang di yang Joko Kali kurang kali berang ya. tahun nah. itu sampai di itu Ya, itu? itu kan ceritanya Sopo eh. itu kalau kita baca Manakib itu kan seperti kisahnya Syabdul Qadir Hah? ketika bertemu dengan Nabi Ho, Qadir itu hmm. itu persis itu hmm. nah, itu jangan-jangan kan tukang-tukang cerita Ketoprak ini yang dihukumi hmm. ya kita nggak usah marah kalau yang dihukumi ini adalah kisahnya keto, Ketoprak tapi real tokoh-tokoh Wali Songo itu ada Itu nyata Nyata. Makomnya Mbak Ibrahim Samarkondi Kemudian punya anak hmm. Raden Rahmat Sunan Ampel Punya putri Kemudian digarwo karo Raden Patah Ada Sunan Kalijogo Yang putranya Adipati Tuban ben. Si wilatikto itu Ini semuanya kan ada Tokohnya nyata Cerita Pertobraknya yang fiktif hmm. Berarti ada beberapa orang yang memang membuat cerita Iya, kalau kita bercerita tentang Sunan Kalijogo, muridnya banyak hmm. Di antaranya pendiri Semarang, Ki Ageng Pandanaran, juga murid daripada Sunan Kalijogo Ini menunjukkan bahwa guru ini ada, bukan fiktif tapi nyata, nyata. Kemudian wejangan Sunan Kalijogo yang dibuat tembang-tembang itu. Rumekso sun lagunis tongo yoworo Kelawan meka howo howo tur angkoro Janajan sentan gentayangan Itu kan kemudian pitutur-pitutur luhur itu kan ada dari muridnya. Ke muridnya, ke muridnya hmm. sampai kepada kita, ya, ya. berarti tokohnya ada, mau idohnya nyata, ada memang cerita yang fiktif. 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 Karena apa? Tidak terkonfirmasi. Hmm. Nah, ini, nah, maka harus dibedakan antara tokoh yang nyata dengan cerita yang fiktif. fiktif. Okay. lah, orang-orang yang tidak mau berlaku adil itu menghukumi fiktifnya disandarkan pada Sunan Kali Joko, Yang Nyata, ada. akhirnya menghantam ini tidak ada, padahal yang fiktif itu ceritanya ceritanya lu mau menghukumi kok ceritanya ketoprak lu mau jengkak jenggotnya dobo rasa mikir mas kabutan jenggot gimana lu kucah kok karena kan kalau kayak wali-wali Songo yang ada di uh, Indonesia itu ya Pak Yai, itu kan juga beliau-beliau kan juga serawung ya dalam masyarakat kan artinya kan iya. masyarakat juga mengenal beliau-beliau gitu loh. Betul, peninggalannya masjid, ya. nyata kan, hmm. ya. itu turun keturun ada. Kemudian ketika demam itu kekeringan, sholat istisqo pertama suran Kalijogo itu dari <tuh> cerita dari turun-turun ada lah makanya ada cerita yang nyata tokohnya nyata tapi juga ada cerita yang fiktif. 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 Nah, maka yang fiktif ini jangan disandarkan sama suran kali, Cogol. Cogol. tidak adil juga hmm, kita atau sama tokoh-tokoh lain. Nah hmm. kita juga diharapnya buang bodoh loh mas, gitu loh. Maka saya mengatakan terjadi peperangan. Saling membunuh antar murid-murid para wali itu juga bagian dari fiktif. Hmm. Mungkin juga orang itu supaya tidak simpatik kepada para wali membuat cerita ya, yang ya. menyudutkan, memperjelek daripada para wali wali itu. Wali itu. Hmm. Ini juga bagian fiktif. Dulu tuh saling membunuh apa yang direbutkan tuh. Ya. Demak itu apa punya kerajaan. Mengapa direbutkan? Jadi direbut ke Hopo kan sama-sama punya misi dakwah kan jay? Iya. Semoga mereka semua punya misi dakwah. Sintir ke opo sampai paten? Paten, paten. Ini kan juga bagian dari cerita fiktif. Cerita fiktif. Hmm. Maka kita harus berani menubrak kalau itu. Nah. Hmm, hmm, hmm. Kemudian Rasulullah, kalau Rasulullah itu lengkap, Mas. Hmm. Rasulullah itu lengkap. Nasabnya lengkap. Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya ibu Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Lu ini kan terkonfirmasi. Ya. Hmm. Terdokumentasi. Kemudian ketika Rasulullah itu eh kerasulannya tidak diakui oleh orang-orang Yahudi. Pergo rasul iku mau kudune sanga keturunan Ibrahim. Nkok ning mekah, ana na nabi Allah menunjukkan bahwa nabi Ibrahim itu pernah hidup di maka, maka dengan apa makomu muib Ibrohim hmm. kemudian Ismail itu pernah ada hijir is? Ismail mail. ini kan terkonfirmasi ini. Ya. ada buktinya, ada buktinya Bukti. berarti bukan fik, Bukti. bukan fiktif. Nah. nah ini berarti kan diakui okay. maka ada, was. ada orang tuh yang masuk Islam menunggu tentang kebenaran manuskrip yang dimunyai. Kalau oh, Mas Hanis baca adiba al mm hadis susani an ibni yasar an kak bil ahbar kola Allah mani abid taurota illa sifro wahida karena yahtimu muayat hulus sunduk faida mata abi fatah tu faidan fihi nabiun akhiru zaman mau lidu di Makkah wa hijrodu di Madinah wa sultanu di Sam. Ini kan kitahnya kaab bin Akbar. Mm Kaab Yahudi. Dia punya ayah yang alim kitab Taurat. Semua diajarkan kecuali satu lembar. Hmm. Dimasukkan ke dalam peti, dikunci. Fa'idah mata ketika uh, mata Abi, bapaknya meninggal, dibuka. Fa'idah fatah tuhu, nabiun akhir zaman. Bakal ono nabi akhir zaman mau itu ya? iya salembar itu mau diu mau ridu di makkah hu hijro du fil madinah wa sultanuhu kekuasaan Islam nanti terbesar Neng Neng kota Sam. itu dibaca hmm. Rasulullah itu tidak menangi tidak menangi bisa Indonesia apa ya hmm. tidak sejaman tidak <laughs> menangi ketika Sam menjadi kota peradaban hmm. Islam karena Sam, Syria itu menjadi kota peradaban Islam setelah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. khalifah. Hmm. Karena, ya, Rasulullah sudah wafat. Sudah wafat. Hmm. Karena Abu Bakar, Umar bin Khattab. Hmm. Tapi ketika perang Khandaq, karena ada batu itu hmm. yang dipecah gak iso-iso, akhirnya dipecah sama Rasulullah, pelatihan geni itu jauh sampai ke Sam. Hmm. Hmm. Nanti kamu disyaratkan nanti kamu akan ada peradaban kekuasaan Islam di Sam. Setelah Umar bin Khattab membuka kota Sam, peradaban Islam di situ baru Kaab bin Ahbar itu percaya, percaya dan masuk Islam. Hmm. Itu manuskrip daripada Kitab hmm. hmm. Taurat, Kitab Taurat itu, Tawrat. Kitab Taurat. Ya satu lembar itu Pak ya. satu lembar itu. Itu orang-orang itu ingin membuktikan tentang Rasulullah itu ada atau tidak? Kan? Iya, tentang hmm. benar apa tidak dia menjadi rasul. Hmm. Karena keyakinan dia bahwa di dalam manuskrip kitab Taurat, Taurat itu kekuasaan di disan. Ketika Rasulullah hidup belum belum terbuka otasak. Hmm. Tapi setelah Umar bin Khattab dia masuk Islam. Betul itu. Itu satu. Jadi kemudian Rasulullah itu lahir terkonfirmasi. Nah, ibunya apa namanya Aminah yeah. lahir itu ada onran-onran tentang pasukan Abra Abraha, Abraha. Hmm. itu loh. Yeah. Pamannya Abu Thalib ketika Rasulullah lahir dibawa, dibawa towah memutri Ka'bah diperlihatkan, diperlihatkan itu Angkau diangkat, penduduk, itu. gitu diangkat itu dibuat towah itu ke yeah. Ka'bah pamannya ada. Kemudian malah ada satu pamannya namanya Abu Lahab itu. Yang ketika dia berharap punya keponakan laki-laki, Suwaibah seorang perempuan budak miliknya memberikan kabar bahwa putra Abdullah Aminah melahirkan bayi laki-laki, maka Senangi Abu Lahab kamu merdeka yang ngabari, yang ngabari. Berarti kan ada yang ngabari, iya. ada yang ngabari itu Suwaibah dimerdekakan. Orang tahu semuanya. Iya, iya. Kemudian Suwaibah juga <tuh> pernah menyusui Rasulullah walaupun sebentar. Nah kemudian disusukan kepada hmm. halimatu Syak Syakdiyah di tempat Syak daerah Syak itu, Syakdi itu semua orang tahu. Ada bayi yang namanya Muhammad yang disusui oleh kalimat syakdia terkonfirmasi semuanya maksudnya hmm, Artinya kan e, banyak tokoh-tokoh <tuh> di situ yang disebutkan dalam gampangnya sejarah Rasulullah yeah. itu loh. Yang kita kemudian bisa konfirmasi ada Tuh. mungkin sahabat Nabi dan sebagainya itu kan tercatat lengkap juga kan. Jadi sumbernya mungkin bisa dari manapun dari situ. Terus kalau ingin membuktikan yang lengkap sampai sekarang, hmm. Rasulullah itu punya menantu yang namanya Usman. Pin Usman bin Affan yang sekarang rekeningnya itu oh ya ya you know, masih berjalan masih berjalan dan rekening itu selalu bertambah ini kan tercatat ini hmm. kalau memang terlalu lampau jauh jaraknya hmm. tapi bukti nyata ada atas nama Usman ada rekening yang sampai sekarang masih sampai ada. sekarang masih bahkan tambah tambah terus tambah tambah, ya. tambah, -tambah. Ini kan menunjukkan bahwa semua tidak ada fiktif, tapi nyata nyata. Kemudian ada Hasan Husain cucu Nabi, cucu Rasulullah. Kemudian ada Abu Bakar, ada Usman Nah, ketika masa tabiin masa tabiin ini hmm. banyak orang-orang yang sudah menyusul sedarah masa tabiin. Ibnu Ishaq itu hidup masa 85 hijriah, hmm. jadi jangan katakan bahwa Islam itu ketinggalan tidak ada tidak tertulis tidak, masa tapi ini sudah budaya menulis sudah ada. sudah lengkap karena ibnu ishak itu hidup pada 85 hijriah, yang kemudian kitabnya ini diringkas oleh ibnu hisam, Sirah nabawiyah ibnu hisam, hisam. Hmm. Dan di sana mas, saya itu alhamdulillah saya mengajar kitab Sirah Nabawah Ibnu Hisam khatam saya mas Ali. Satu dua jilid besar besar begitu khatam. Itu isinya tentang Rasulullah semua. Tentang Rasulullah semua. Sebelum Rasulullah lahir, hmm. setelah Rasulullah lahir dan selesai sampai Fatku Makkah. Hmm. Jadi begini, sebelum Rasulullah lahir, itu Allah telah memberikan, memberitahu seluruhnya. Yang punya Kitab Taurat di dalam Taurat ada. Yang punya Injil di dalam Injil ah? ada. 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 Yang tidak punya Injil tidak punya Taurat lewat apa? Raja-raja itu dikasih mimpi oleh Allah. Yang mimpi ini ditanyakan oleh ahli-ahli, ahli-ahli nujumnya. Uh -uh. Iya. Di Ibnu itu cerita begini. Raja itu mendapatkan mimpi. Diundanglah tukang ramal mimpi itu. Raja itu berkata, tukang ramal datang. Raja ceritakanlah mimpimu. Apa kata Raja? Hmm. Nak kue takok ngimpiku, berarti kue bukan merupakan ramal, hmm. ramal mimpi. <laughs> Loh. Kok begitu? Iya, Terus kemudian seorang pendamping raja carikan orang yang bisa meramal. Akhirnya ada dua orang. Yang datang itu tidak minta cerita. Mm -hmm. Langsung iso moco rojok, wengipi koyonginiki, bakalono koyong yeah, yeah. Dua orang itu sama. Hmm. Tentang peperangan, kekalahan, peperangan, kekalahan, dan nanti akan muncul Nabi Muhammad SAW. Oke, oke. Jadi semua terkonfirmasi oleh Allah alam ini dikasih tahu akan nabi akhir Yaman. zaman. Hmm. Tadi uh, Rasulullah sebagai tokoh sejarah ya pak Yai. Yeah. Nah itu kan disitu kan berarti mungkin ya tadi ada yang mengatakan fiktif dan sebagainya yeah. karena banyak sekarang itu mungkin ada mubalik atau siapapun yang memberitakan atau menceramahkan menggambarkan Rasulullah itu sebagai sosok yang gimana ya mungkin melihat mujizat-mujizat bisa ini bisa itu dan lain sebagainya terus kemudian mereka berpikir masa ada manusia seperti itu itu kan mungkin sudut pandang mereka yeah, kan itu. sejarah hmm. apa bahasan mas anies ilmiah gitu ya <laughs> nah itu kan gimana itu pak ya jadi kan? begini tokoh nyata tapi ada juga cerita yang fiktif hmm. kayak tadi wali-wali ataupun hadis-hadis ya? yang fiktif fiktif aja. yaitu hadis palsu ah palsu ini harus waktu itu marak ketika apa? Setelah masa sahabat terjadi peperangan hmm. demi kepentingan politiknya dia mengatasnamakan Rasulullah. Oh, menyadari Rasulullah padahal tidak ada sebenarnya. Tidak ada, tidak hmm. ada hadis seperti ini. Contohnya, misalnya dia punya tokoh perempuan yang harus jadi pemimpin, hmm. dia melaknatis. Sebaik-baik pemimpin adalah perempuan Karena perempuan punya perasaan yang bagus hmm. nah, Ini kan Rasulullah tidak berkata iya, bunyi iya. Tapi dia membuat hadis seperti ini dalam langkah apa? Untuk mencukseskan calonnya ya, ya. Lah oh. hadis ini tidak ada tapi disandarkan kepada Rasulullah. Rasulullah Namanya hadis mauluk oh, maudhu, maudhu itu dipalsukan sesuatu yang tidak ada Diadakan, disandarkan kepada Rasul Rasulullah, Rasulullah. Lah nanti kalau dicek dari siapa ini gak ketemu mas hmm. gak ketemu itu hmm. banyak hal-hal seperti itu. Ah. Nah Tuh. ini nanti nah. yang akan menjadikan orang itu ragu-ragu. Karena ada informasi yang mungkin uh, ada yang gak kok beda nih informasi antara satu yang dan yang lainnya gitu ya. Lah makanya mas akhir-akhir ini banyak orang itu hanya hmm. pendungeng sing kadang-kadang dungeng itu mau ora pas karo ka kadang kaki -kada. yang bumbuni gitu legen legen ki mau lho dadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah men sudah menyampaikan hmm. man kadzaba alayya itu fa bawa yatabawa ma kadahu minan nar barang siapa yang goroh atas nama saya maka pantas jadi neraka. Wah, ini juga oh. berat sekali. mas loh, iya. contohnya Mas Anies. Contohnya mas Anies. Oh, mas Anies, kemudian ada orang datang mengatasnamakan Rasulullah. Mas Anies, bagaimana? Langsung percaya ini, lah iya, langsung takut tuh. Hmm. Wong ya, dia berlindung atas nama Rasulullah. Hmm. Rasulullah. Apalagi kalau ada yang gini, saya itu mimpi Rasulullah gitu. Suruh gini-gini-gini lah itu gimana, Yai? Nah <laughs> ini kita nanti kita bahas mimpi itu. Wah, mimpi itu gimana nanti? Iya toh? Uh, you know? kan, jangan kadang kita juga takut juga. toh. Kita yang apa, apa diancam seperti itu kan takut juga. Lah iya, kan? mimpi atas nama Rasulullah. Rasulullah. Lalu bagaimana kekuatan mimpi itu? Hmm. Gitu loh. Eh, Rasulullah itu kan memang kita sepakat bahwa itu tokoh nyata. Iya. Yeah. Kan itu. Banyak sekali cerita dan terkonfirmasi kan di sekali. Yeah. Heem. Kemudian kalau memang kok ada apa namanya cerita-cerita yang belum terkonfirmasi itu adalah tadi kalau hadis itu hadis maudud pak ya. Nah mungkin nanti setelah iklan pak Yai kita akan bahas tentang kalau memang Rasulullah itu tokoh nyata berarti kita harus meneladani. Nah bagaimana hmm. cara meneladani Rasulullah oh, nanti mungkin setelah iklan kita akan bahas pak Yai. saya Imbah CCTV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam Ini bersama Kiai yang berani dan Mas Di Nah Pak Kiai, tadi menarik tentang bahas sejarah Rasulullah Dan terbukti bahwa Rasulullah itu tokoh yang nyata dan patut kita teladani Nah sekarang Kan ada syair atau apa itu, Pak, ya yang Muhammadun basarulakal basari. Nah, yeah. Bahwa Rasulullah itu adalah uh, sama seperti kita manusia, kan begitu, kan? nah Nah, juga makan, minum, kan gitu. Nah, berarti kan kita bisa menteladani beliau. Tapi yang terkadang ada banyak cerita yang memang, cerita itu, ini Mas Aldi, uh, terlalu tinggi dan kita hmm. nggak bisa menteladani Nah, Jadi. bagaimana cara... Kita meneladani beliau, mungkin Pak Yang bisa menyampaikan agar kita juga termasuk bagian dari umat yang bisa meneladani beliau. Uh, begini Mas Anies, Mas Aldi ya. Hmm. Kita memandang Rasulullah itu harus kita panjang dua sisi. Hmm. Sisi kenabian dan sisi kemanusiaan. Jadi ada sisi-sisi sifat kenabian yang ini sulit kita tiru. Mm -hmm. Tapi ada sisi-sisi kemanusiaan. Contohnya, ketika Rasulullah ditinggal, wafat oleh putranya, Rasulullah pernah bersedih mm -hmm. dan meneteskan air mata. Kemudian sahabat bertanya, apakah Rasulullah tidak itu Kok sampai sedih? Mm -hmm. Manusia itu punya rasa sedih, sedih. manusiawi. Mm -hmm. Tapi sedihnya Rasulullah tidak berlama-lama, Mas Anies. Hmm. Tidak seperti kita. Tidak seperti kita. <laughs> jumlu lama, jadi <laughs> terus. Tapi umat Rasulullah itu kan ternyata tidak seperti itu. Rasulullah mengajarkan, yo sedih, yo sedih, tapi ojo banget. Banget. ya kita alhamdulillah bisa meniru loh. Hmm. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih jumlu lo masih al <laughs> Masih jomblo masih nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jomblo masih alhamdulillah kan bagus sih. Ini niru Rasulullah betul. Sedih ya. tapi ora lama lama, lama lama. Dan manusia itu digambarkan ya ketika Rasulullah itu hijrah dengan Abu Bakar. Okay. Ketika di Gua Sur itu ya. Oh iya. untuk hmm. Sur itu orang-orang kafir kura sudah mulai mengkempung Yoros Abu Bakar kan ada khawatiran. Hmm. Takut, khawatir. Kalau nanti kenapa kenapa pada Rasulullah? Nah, kalau hari ini Rasulullah sama terbunuh, hmm. padamlah api cahaya Islam, cahaya, cahaya Allah berupa peradaban akan akan hilang. Hmm. Maka Rasulullah dengan sifat kebapaan, sifat seorang pemimpin, kemudian dengan tenang, hmm. la ta'zan inna orang mana ma orang ma orang sedih, orasa bingung, orasa khawatir. Orang baik, tujuan baik, niat baik, pasti akan ditolong oleh Allah. 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 Hmm. Ini kan satu manusiawi. Ya, ya. Ini manusiawi ini. Artinya apa? Bisa kita tiru. Kalau kamu jadi pemimpin, anak buahmu dalam keadaan bingung dan sebagainya, kamu cuma lu bingung. Harus tegar, harus tenang, juga harus tenang, ya? berwawasan ke depan memandang ke depan, kamu harus mampu menenangkan sebuah ke keadaan, tenang-tenang. Nanti saya yang akan bertanggung jawab, <tuk> bukan melemparkan permasalahan pada <tuk> anak, anak buah atau yang dikorbankan anak, 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 anak buah. Ini bisa ditiru itu. Iya, iya. Artinya Terus kan kita itu. sebagai seorang leader atau pemimpin itu harus benar-benar bisa mengayomi anggotanya kan iya. itu, bisa hmm. mengayomi dalam kondisi apapun itu. Hmm. Tidak lempar tanggung jawab itu ya? Tidak lempar tanggung jawab. Ini kan hmm. sifat manusiawinya muncul. Iya iya iya. Ya. Gitu loh. wong iku mesti duwe rasa khawatir. Tapi kekhawatiran itu harus kita tepis. Dengan apa? Keyakinan kita. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, ini hadis yang masyhur ini, hmm. tapi jangan jarang dibanyak banyak, hmm. jarang dibaca oleh da'i ini Mas Anies. Berarti hmm. kalau itu Masur tidak mau tuh pak ya? Tidak mau tuh. <laughs> Karena ini ketika Rasulullah sampai. Sampai ke Madinah. Madinah hmm. itu yang datang kan luar biasa itu. Hmm. itu katanya sampai disambut luar biasa oleh nah, Ada itu, yang Madinah. naik rumah, hmm. ada yang pohon, ada yang tol al Badru itu. Yeah, yeah. Itu Masur kan? Hmm. Dan ini terkonfirmasi Mas Anies. Berarti bukan tokoh covid, fiktif. fiktif. Bukan. Hmm. Hmm. Setelah sampai itu Rasulullah itu pidato pertamanya Rasulullah. Itu tidak menggunakan ya, ayyul Muslimun ya, ayal mutakut. Hmm. Tidak, Rasulullah dengan menggunakan bahasa yang santun ya, ayuhan nas menghormati seluruhnya. Hmm. Agama apapun di situ ya, siapapun hmm. yang hadir itu tidak, tidak memandang Islam. agama, tapi seluruh yang hadir ya, ayuhan nas. Ini kan kita harus, kalau kamu datang ke tempat orang lain, ojo oh, mencak-mencak masalahnya, hmm. mas. <laughs> woi orang kafir. Oh, kamu itu tamu gitu loh. Oh justru karpe dewi, hormati. Ya, ya. ya Hai Kemudian ada namanya Husain bin Salam itu tokoh Yahudi yang hafal, yang separuh hafal separuh Taurat itu hafal dia. Halaman-halaman tentang apa itu ngerti dia. Dia memperhatikan betul. Apakah orang ini sama dengan apa yang saya baca? Hmm. Dengan pembukaan Rasulullah ya Ayuhan Nas dia langsung dalam hatinya iya hmm. orang ini humanis sekali itu gimana pak pidatonya Ayuhan ya, saja atau ada enggak ya Ayuhan Nas, if absus salam hmm. tebarkan kedamaian. kedamaian tebarkan kedamaian, kedamaian. waat imut toam hilangkan kemiskinan hmm. kalau at toam itu maknanya Ngeyo mangan maring wong liyo hmm. Ini yang mungkin Kalau Pak Prabowo diambil itu kayak <laughs> mangan gerak, gratis, gratis. gratis. <laughs> Tapi kalau tafsirnya Ya nggak begitu mas hmm. Atimuto am itu Pemiskin. maknanya luas hmm. Kasih pekerjaan orang lain Wong yeah. nak bisa kerja berarti sama Buka lahan pekerjaan Kasih orang itu kesempatan bekerja hmm. Kasih orang itu Bukannya uang Tapi kail Oh ya. Yeah. Hmm. Supaya dia dapat mendapati ikan. Kan. Maknanya luas sekali ini. Bahasa Rasulullah wa'at imut ta'am arham sambung erat persaudaraan. Jalan persatuan. Hmm. Jalan persatuan. Jadi karakter Islam itu harus erat, harus kokoh antara anak bangsa. Maka kalau saat ini ada orang sengsak karpe dewi, pengen tukaran, takbir atas nama Allah kemudian tukaran. Itu bukan karakter Islam itu. Hmm. Hmm. wasirul arham ini kan sesuatu yang manusiawi betul artinya begini ya apa jalin persatuan itu tidak hanya sesama umat Islam tuh iya atau juga umat lain juga kita I, jalin juga kan dimulai dari ayuhan nas hmm. maka selama anak bangsa apapun posisinya apapun latar belakangnya, latar belakangnya mari kita bersatu itu kan. ya, ya ya dan nanti ini ada piagam Madinah Mas Anies hmm yang seluruh warga Madinah saling menjaga keberadaan keamanan kota Madinah. Kota Madinah. Jadi Madina. hmm. sebenarnya ada perbedaan ya, Pak Yai. Ketika Rasulullah di Mekah itu kan lebih ke arah uh, ketauhitan dan sebagainya. Cuman kalau ketika ke Madinah itu beliau kan jadi lebih kemanusiawi. Maksudnya uh, siapapun dirangkul. Artinya kan kalau mungkin di Mekah kan Kemudian dimusuhi dan sebagainya kan mungkin karena ini asumsi saya ya yeah. mungkin karena orang-orang pada saat itu dia merasa terancam status quo-nya ya misal ada pembesar Quraisy yeah. yang juga uh, sering memusuhi Rasulullah juga kan itu terus yang di Madinah kan akhirnya beliau ya ayuhanna artinya semua dirangkul dan nggak ada paksaan gitu loh di dalam agama ini mungkin. kalau di Mekah kan masih ya ayuhan Muslimun iya di Mekah itu memang akidah. Hmm dan sebetulnya mereka itu percaya, Mas Anies, karena sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul, itu pernah dijuluki Al-Amin. Yeah. Ketika membangun Ka'bah, peletakan Hajar Aswad, hmm, percaya dengan Rasulullah. Tidak ada orang yang paling jujur kecuali Rasulullah. Rasulullah. Tidak ada orang yang mampu mempersatukan suku-suku kecuali Rasulullah. Rasulullah. Semuanya sampai kalau kita baca di Sirah Ibnu Hisham sampai begini Muhammad itu ketika berbicara dunia tidak pernah berdusta hmm. lalu apa keuntungan dia dalam berbicara tentang akhirat, akhirat. agama dia berdusta hmm. maka tidak mungkin tapi mengapa mereka tidak beriman satu karena hidayah dua karena kalah kekuasaan. Hmm. Aku nak malu Muhammad takut, kan? kalah aku. Yang biasanya saya dikatakan bos <laughs> menjadi anak buah. Hmm. ditakut ini ya apa pengaruhnya itu Iya, ya? ya sekarang orang itu kalau masalah Dunia. pengaruh itu kan akhirnya demi yeah. gengsi itu loh. Iya, iya, iya. segala cara dipakai. Hmm. Sekarang juga banyak begitu masalahnya. <laughs> <laughs> dan. dan tadi apa beliau juga uh, memberantas kemiskinan ya gambarnya sebetulnya seperti itu ya Pak. salam wa'at imut wasilul bilail wa nasu siam hmm. sholatlah Sholat pada malam hari ketika manusia nyenyak tidur hmm. endingnya Rasulullah kan kulunal tapi salam maka engkau akan masuk surga dengan keselamatan kata surga itu berarti di dunia kamu bahagia di dengan jatuh. sejahtera di akhirat juga lah dalam hal ini mas. itu ada lima pilar satu nah. ayo sesama anak manusia hmm. kita saling menghormati ya Asus salam, kita sesama manusia harus menjaga kedamaian yang ya, ketiga sesama anak bangsa harus menjadikan negara ini makmur hmm. lo ya, ini kalau diamalkan ya. mas Haniska sudah luar biasa hmm. Kalau ingin makmur demi negara Apapun posisinya hmm. Apapun karakternya Apapun pekerjaannya Maka untuk Indonesia misalnya Indonesia makmur mas hmm. Yang pejabat tidak korupsi Makanya yeah. kalau ada lahan itu jangan digarap sendiri yeah. Tapi dibagi-bagi gitu ya Iya. Yeah. <laughs> yang pejabat tidak korupsi Yang kaya taat membayar pajak yeah. you know? Yang orang alim Ikhlas mengamalkan ilmunya Rakyat biasa berdoa yeah. Dengan kebaikannya sesuai dengan apa ya oh, kapasitas masing-masing iya. gitu ya. Iya. Makmur di Indonesia itu enggak ada lima tahun makmur itu. Hmm. Makmur itu kalau itu. tadi sesuai dengan ajaran seluruh tadi. Iya. Hukum sesuai tata undang-undangnya. Hmm. Tidak dijual belikan, tidak beras belah. Tidak beras belah, tidak Tum tumbul ke atas tajam ke bawah selesai itu hadis rasulullah ya, ya, ya. wasil arka mahyu bangsa nggak usah kodok-kodokan kontot nggak hmm. usah kekira dan sekarang ini kan semuanya gara-gara hmm. nasab ya. Saat, nasab -ge <laughs> gitu. nasab siapa hmm. itu nasab siapa padahal kita tuh masih sibuk nasib loh pak ya lah hmm. yo kita ada ngurusin nasib rara murang kok <laughs> hmm. Iya gitu, masalah politik kekira ge Sampai-sampai itu Mas Anies. Kalau kita berpikir orang-orang yang di atas itu kerjanya apa? Iya Pak. Itu kita kerjanya hidup. apa? Yang hmm. kita yang kerja Mas. <laughs> yang jadi kuliah kita, hmm, yang hmm. usaha nyata ya kita. Mereka kerja apa? Hmm. Coba ditanya. Hmm. Sekarang saya tanya sekarang, adakah tokoh-tokoh di Semarang yang bertanya ketika kamu jadi wali kota dan wakil wali kota lima tahun apa yang kamu kerjakan? Hmm. Mampu nggak kamu ngarasi rob? Hmm. Mampu nggak atas banjir? Ada yang begitu? Di janjinya, janjinya ada ya, Pak. Janjinya ada. Kemudian, <laughs> ayo tagar <taket> kontrak. Ada nggak? <laughs> enggak. Sing penting tim sukses. Iya, hmm. iya, iya. Timnya yang sukses. <laughs> Orang sukses, sukses. <laughs> itu yang ada begitu. Karena mereka tidak berpikir atas nama kebangsaan. Ah. Jadi ya, seolah-olah itu pokoknya dia dan kelompoknya yang sukses itu ya? Nah, ternyata agama itu, mana, Mas Anies? yang empat itu berhubungan dengan sesama manu, manusia. Satu tok mas, was bilali warna warna hmm. Sholat mah malam ketika manusia lagi enak-enak lelap tadi. Satu. Yang paling empat ini berhubungan dengan manusia semuanya. Sesama manusia. Yang kata Rasulullah itu. dijanjikan, tadkul nal bis salam. bis salam. salam. Hmm. Itu kalau kita benar-benar praktek mempraktekkan itu, yang sahabat tadi ya, Masuk Surga, masuk Surga dengan selamat. Walaupun belum di akhirat, walaupun dia belum di akhirat, di hmm. dunia juga sudah masuk Surga. Kalau orang kaya Mas Anies, hmm. Islam apa ada yang mengarang tak di Islam apa ada yang melarang kaya? Tidak ada, tidak hmm. nah, hmm. ada. Bahkan kemarin saya itu membaca baca oh. Kubul mal rok sukuli khoti ah itu harus palsu itu. Itu palsu ya? Eh? Palsu itu. Maudu. Maudu. Hmm. In, uh, di, agama itu gak ono wong dilarang sugih, sugio tapi ingat zakat. Hmm. Infak. Hmm. Hmm. Ini yang diingatkan, kue sugio tapi zakatmu kayak no infakmu laksanakan, sodakohmu. Mungkin yang terjadi banyak itu sugih tapi tidak Tadi, lah, itu, kan tidak waat imut toam tadi. Oh ya. Atau mungkin sugihnya karena hal lain yang mungkin bisa jadi. Karena cara lain, yang, yang repot sekarang itu sanis kekayaan diumpet-umpetake merogoh uang itu dari mana asalnya tidak jelas. Oh ya ya. Iya. Akhirnya rakyat-rakyat yang di pasar-pasar sepi karena mereka tidak berpikir waat imut toam. Menghilangkan Kemis? kemiskinan. kemiskinan, menghilangkan orang-orang hmm. tidak bisa ma makan. Maka. Hmm. Rasulullah itu kan pemimpin agama, ya Pak? Ya, yes. dan juga ketika Madinah terbentuk, kan jadi pemimpin negara juga. Nah, itu bagaimana kita meneladani Rasulullah pada saat itu? Kan tadi uh, ada pembangunan ekonomi di situ, makanya kan ada, kayaknya ada ladang-ladang yang mungkin waktu itu masih kosong, terus digarap sama uh, orang-orang muhajirin hmm. juga, kan? Uh, apa namanya itu persaudaraannya kan antara ansor dan muhajirin itu kan pilar-pilar yang dibangun Ur rasulullah pertama mempersaudarakan antara ansor dan muhajirin hmm. dipersaudarakan wasul arham tadi hmm. kemudian membuat masjid hmm. karena roh itu harus dibangun yeah. setelah masjid rasulullah membuat pasar pasarnya itu di sekitar masjid iya dekat madinah pasar madinah itu hmm. Lah, karena apa? Masjid ini makmur. Hmm. Kalau pasarnya mak makmur, sebagai pusat perekonomian tadi, perekonomian hmm. karena kedua-duanya tidak boleh pincang, yes. harus melengkapi. Ini urusan dunia, hmm. iya. ini urusan akhirat. Iya, harus kedua-duanya itu. aja Kemana... oh, sampai uang sholat itu urusan utang atau bayar <laughs> kan kacau <laughs> itu. Iya, iya, iya. Gitu? orang itu kalau kaya itu Wah, semua itu sudah enak Mas Anies. Hmm, gitu. Apa-apa tinggal. Apa-apa tinggal. Yang penting hmm. Suge, tapi luman. Ya. Yeah. Wah, sudah itulah pokoknya. Surga itu ya, Surga. <laughs> Dan ha. Abu Bakar, Usman, Sa'ad bin Abi Waqqas, hmm. Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat yang kaya raya itu Pak. Itu oleh orang-orang muhajir, orang-orang ansor ditawani. Silahkan ambil istriku satu, rumahku satu, hmm. opo Paronan, hmm. ndak. Abdurrahman, enggak 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 tunjukkan Menolak pasar. Ya? Iya, uang AP, begitu, Mas. Hmm. Tidak malah, <laughs> tidak malah datang preman, ndak. Hmm. Anakmu sih, eh, Sampun, sampun, ndak usah, tunjukkan pasar. Hmm. Maka ketika karena orang-orang Mekah itu ahli dagang, tidak lama mereka sudah menguasai tentang perdagangan. Maka kalau ingin makmur, maka perdagangan ini harus ditingkatkan. Hmm, biar perekonomian itu merata, Pak ya. Perekonomian merata. Pedagangnya yang atas saja yang kaya tapi yang bawah Betul. tambah miskin. Mestinya hmm. kalau Semarang ini ingin makmur, buat tempat-tempat pasar-pasar tradisional yang bagus. Anak-anak hmm. muda dilatih pasar digital. Hmm. Ayo digerakkan semuanya. Hmm. Ini kayaknya cocok jadi wali kota ini <laughs> <laughs> ya cocok saya <tapi> berharap duitnya <laughs> sekarang kan mikirkan wani biro ya, 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 ya. tapi kita harus menyuarakan masalah ya, kita ya. menyuarakan artinya biar gini ya pak ya artinya kita itu Islam punya ya. junjungan kita punya teladan kita nabi kanjeng nabi kan ya. Kanjeng nabi mengajarkan tadi yang positif kan ya. yang banyak hal yang perlu kita pelajari dan kita praktekkan untuk hari ini kan pak Yee. ya iya kalau kita dipraktekkan praktekkan kita sama sama manusia ketika kita berbicara bangsa jangan berbicara agama oke okay, kita ya. ada sama-sama anak bang anak bangsa, anak bangsa. Hmm. Masa anak bar kudu Islam, narah Islam, orang itu ngegulke, masak ngono. <laughs> kan salah kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Kita berbicara anak bangsa. Berbicara <coughs> rakyat, kita hilangkan tentang kesusahan rakyat. Gini orang itu, iso Ayo kita bersatu. Kalau bersatu, semuanya yang berat menjadi ringan. Hmm. Hmm. <tuh> Tapi semuanya harus diikat ada roh yang harus berketuhanan. Uang kuna berketuhanan mudah diarahkan. Ya. Tahu rambu-rambu agama. Hai hmm. Orang karo ateis mas, sulit untuk <tuh> diajak kebaikan yang sulit karena sakar pedih tidak ada rambu-rambu rambu-rambunya. Rambu dan hmm. hmm. Tadi tentang Rasulullah Pak, ya. kan. Rasulullah itu kan jadi kembali lagi pemimpin agama ya. Eh Rasulullah itu kan juga ketika berceramah atau memberitahu tentang sesuatu kayak tadi eh pemberantas kemiskinan, terus mempersaudarakan dan sebagainya itu kan nggak cuma omong omong apa omong omon ya nggak cuma itu kan tapi kan juga mempraktekkan beliau juga nggak pasif misal duduk di apa di masjid nunggu orang apa soal, ya, sowan atau gimana kan <laughs> aduh, <laughs> ya kan nggak seperti itu bahkan Rasulullah aktif gitu loh ketika setelah Pak, subuh ya, terus berdekat, di. ya itu kan aktif gitu loh Pak ya jadi kan di situ itu salah satu juga berarti untuk uh, kita contoh juga ya berarti Pak. Rasulullah itu banyak hadis-hadis ketika ah. Rasulullah itu melihat kebun-kebun kurma tentang kebun kurma, hmm. Tenang kebun kurma. Ya, ya. sehingga dalam literatur-literatur fikih itu ada istilah "bagaimana cara nebas kurmawasin hmm. hmm. Bagaimana yang tidak yeah, yeah. dalam pertanian Rasulullah ikut terjun langsung dalam perdagangan Rasulullah ikut yeah. suatu ketika Rasulullah pergi ke pasar, kemudian memasukkan tangannya. Ada rosi yang basah, mm -hmm. yang atas itu tidak kering, yeah. ditanya "mengapa demikian?" Jangan demikian itu namanya penipuan oh, hmm. sampai segitunya ya sampai Pernah hmm. Rasulullah itu diaturi ya Rasulullah kita kalah dengan orang Yahudi karena di mana? Karena mereka itu kurma satu kilo itu dia timbang kurangi satu on hmm. sehingga dia mau menjual murah karena timbangannya kurang katanya kurang. satu kilo ternyata kurang setengah satu, satu on itu. Hmm. Dia bisa jual murah kita nggak bisa karena kita terlalu jujur. Bagaimana kalau kita seperti mereka jangan hmm. sampaikan bahwa satu kilo masih kamu kasih bonus. Hmm. Ini satu kilo satu kasih bonus. Silakan ditimbang ini satu bonus. Mereka datang pada kamu timbangannya jujur ada bonusnya. Hmm. Kemudian orang-orang yang membeli itu Cara organik coba dibandingkan. Iya iya, ya. jadi itu Rasulullah mengajari bagaimana kita menjual. Jadi marketnya hmm. itu kan dari seluruh. Dengan kejujuran, ya, ya. bahkan dengan bonus, maka ya akhirnya, ini kan juga berarti trik marketing juga ini. Maksudnya ilmu marketing juga iya. kan daerah Rasulullah ini. Bahkan Rasulullah ketika ada orang itu dagang, Rasulullah mengatakan, arbah arbahtu, arbah semangat kamu, badi 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 badi, hmm. begitu. Hmm. Cara ngono, badi 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 laris, laris, ya, gitu. Ya. Rasulullah mengajari bahwa hidup itu dagang harus semangat harus yakin. Jadi Rasulullah aktif di dalam para sahabat-sahabat itu bermu melaksanakan ya? bermuamalah. Hmm, karena banyak hadis Rasulullah yang pasti ada cerita yang beliau di mana ketemu anak kecil terus tadi kayak di pohon kurma apa di kebun kurma itu kan menandakan bahwa Rasulullah itu enggak cuman duduk di apa gambangannya di masjid menunggu orang sowan kayak tadi kayak mas anies kan? iya mm, rasulullah aktif betul langsung bertemu dengan para par sahabatnya hmm. bahkan rasulullah itu ada seorang yang matur pada rasulullah tentang keluarganya jadi kayak buka kalau sekarang itu forum turhat mas Lajir. hmm. dan ini ternyata diikuti oleh abu bakar dan rasulullah satu ini sederhananya luar biasa kesederhanaan diikuti Umar bin Abu Bakar sangat sederhananya Umar bin Khattab sederhananya kesederhanaan inilah yang akhirnya membuat orang itu datang itu dengan sebuah kerinduan datang itu dengan tidak ada rasa takut ya ya karena tadi ya mungkin merasa sama gitu ya iya rumahnya sederhana. Lah kalau orang itu mas pemimpin rumahnya sudah granitnya seperti kaca, nah. kita masuk aja kan sudah nggak berani mas. Ya, takut risih dan. Maka akan ada sekat. Mm -hmm. Apalagi kemudian kamu itu siapa? Kamu golongan kelas 2, <laughs> kelas 3. Maka ini bukan cerminan Rasulullah. Hmm. Silahkan semua datang kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah dikisahkan satu wadah itu minum bersama sahabat-sahabat. Hmm, jainan lah ya. <laughs> apa artinya apa <Mas> sih? <laughs> Yohibul fukorok wal masakin. masakin. Hmm, Makan bareng wong kiri-kiri itu Mas Anies. Nah sekarang siapa yang berani tokoh seperti itu? Hmm, jarang Pak ya. Wah, kalau keturunan kiri ini. Kalau keturunan kiri ini kan begitu. Kan, Cici kan begitu. <laughs> hmm, yeah, 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 Rasulullah yeah. tidak seperti itu inilah sisi-sisi yang harus kita tiru dengan Rasulullah. Oke. Maka mas masanya jangan selalu ingin makan nasi kotak yang enak sekali-sekali dong. Hmm. Dengan pasar, ketemu orang-orang itu. Ya, kalau... Karena Rasulullah itu pernah orang-orang yang ngemis di pasar. Hmm. Oleh Rasulullah disantuni dengan kasih sayangnya. itu malah di apa ya, kalau bahasa Jawa dipisui Mas Aldi. Oh ada yang misui beliau. Lah itu Rasulullah dengan tenangnya. Rasulullah menang, mau, mau, membawakan kayu bakar orang yang sudah sepuh. Hmm. Rasulullah humanis sekali. Kesederhanaan itulah yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin kita saat ini. Hmm. Gitu. Sehingga, orang begini, masa ini sih, ulama, warasatul ambiya, rasulullah begitu-begitu amat. Hmm. Ini benar apa enggak? Ini mewarisi siapa ini? Ini mewarisi siapa ini? <laughs> oh, Rasulullah sabar, tapi Enggak, gitu <laughs> itu ngamuang Itu Rasulullah hmm. itu pemaaf. Dia itu pendendam. Hmm. Iya. In husima yu'aqib. Nak dipisu di Rasulullah dia tidak membalas. Ya sekarang ini maka tokoh-tokoh ini suatu ketika akan dibuli oleh rakyatnya. Karena mengapa tidak meniru, tidak menawadani Rasulullah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi, alaihi. Wasallam. Nah, ini menarik tentang kisah Rasulullah Mas Tadi. Hmm. Bahkan kita benar-benar ternyuh ini melihat beliau terharu karena kita hmm. belum bisa sama sekali meniru beliau. Nah, momentum maulid Nabi, Pak Yai. Kan ini setiap hari kita membaca maulid Nabi itu hikmahnya apa pak ya? Apakah kita hanya sekedar cinta kemudian membaca sholawat saja atau harus ada yang lebih ini Pak ya? Alhamdulillah ada maulid Nabi Mas Anies. Hmm. Kalau maulid Nabi tidak ada ini, maka generasi nanti akan hilang, tidak akan kenal pada Nabi-Nabinya. Hmm. Hmm akan tadi bisa sampai dikira fiktif ya sampai dikira fiktif. Jadi maulid Nabi ini suatu hal yang sangat bagus sekali, karena mengingatkan kita akan tokoh besar yang membawa kebaikan kita baik kebaikan dunia maupun kebahagiaan di akhir, akhir, -akhir. akhirat. Wadun ilayun syaikuli dawil ukuli salimah lianu syaada fi maasihim wa maatihim ning dunyo bahagia sya'adah di akhirnya juga sya'adah hmm. Lah ini betul betul harus kita pertahankan. Terus kita lestarikan ya pak. Lah hmm. harus ditambahi tapi hmm. Hmm. bukan hanya membaca saja tapi kita kenalkan makna dan arti sejarah itu kepada generasi-generasi generasi yang, saat yang ini. muda yang saat ini hmm. Hmm. Ya, seperti kajian-kajian seperti ini tokoh-tokoh ya, ya, ya. juga harus sadar jangan menikahi kianai okay. wah seperti jenset orang-orang barat gimana tuh ayah bedungnya <laughs> habisnya itu 1,5 m uh, luar biasa buat apa itu bukan termasuk dengan Rasulullah ya? Apakah Rasulullah seperti itu? Kesederaan Rasulullah itu loh. Haji pula boleh Rasulullah hanya haji satu kali. Hmm. Dekat itu Mekah Madinah hmm. Tapi apa? Untuk menyantuni, ya, untuk ya. mengasihi. Rasulullah punya santri, ashabus sufa. Itu. Rasulullah tidur itu pula suatu ketika sahabat itu melihat Kerjanya Rasulullah itu depan nih gitu, yeah. korban, terus menangis. Raja-raja hmm. begitu enaknya, apa kata Rasulullah? Keridoan Allah itu yang menjadikan Rasulullah hidup sederhana apapun bahagia karena hatinya akan ada keridoan Allah, hmm. tidak mencari wah. Intinya iya, iya, iya. tadi kita mungkin mencari esensi dari apa yang kita lakukan ya pak bukan apa eksistensi terus kan diakui wah orang ini kaya dan ini sebagainya gitu kan? Ya artinya kan kita bagaimana bisa benar-benar tanggung jawab dengan apa yang kita punya. Misalkan hmm. tadi kita punya harta, kemudian kita diamani sebagai pejabat, kita diamani sebagai tokoh agama kan begitu? Iya. Kita harus tanggung jawabnya. Kan. Sekarang ini mas Anies. Kita seperti ini karena pemimpin-pemimpin kita tidak mau sederhana hmm. pergi harus pakai jet pribadi Wah ini, berapa iya, miliar iya. itu itu kalau 150 miliar atau 150 miliar masih diberikan ke teman-teman yang ada di masjid agung <laughs> untuk menjadi pengusaha langsung pengusaha kafe itu iya, iya. 150 iya, miliar iya. pakai jet pribadi iya. itu kalau seandainya Usulasan Pak pribadi. uangnya dikasihkan oleh orang-orang itu makmur kabeh Ya, artinya kan seimbang antara yang atas dengan yang bawah tidak tidak apa, tidak timpang nah, aja, hmm. Oleh karenanya tauladan Rasulullah ini harus kita gaungkan terus. Iya siap. Dan kita harus mampu sedikit-sedikit mentauladani. Siapa yai? Nah, supaya orang-orang yang besar juga hmm. mampu sederhana. Insya Allah harus sederhana. Nah, posisi sih kudu tuku tas yang sak miliar sih? Wong <laughs> tas yang lima ratus sewu, wah, ya, Oh, no. Wes no. kuat ya, loh, no. Mas Ani. Wes pantes lah, terang. Iya. Satu miliar tuku tas tok itu. Hmm. Nih. Itu kan, wah, <laughs> tidak mencerminkan. Iya, iya. nih Pak Yai, ini karena waktu ya, Pak Yai sudah habis. Mungkin, Mas Aldi ada tambahan nggak? Kalau enggak ada, Pak Yai, mungkin closing statement buat pemirsa tentang bagaimana memanai Rasulullah sebagai tokoh yang nyata di bulan Maret ini. Satu, berbahagialah, bersyukurlah karena kita menjadi umat Nabiullah Muhammad SAW. Rasulullah berkata, bersabda, <tuh> Setiap umatku nanti akan masuk surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan masuk surga. Dengan maulud, kita lebih cinta kepada Rasulullah. Sedikit-sedikit kita mentahuludin Rasulullah. Barang siapa menghidupkan sunnah Rasulullah termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah. Rasulullah. Hmm. Barang siapa yang mencintai Rasulullah nanti akan bersama Rasulullah. Bersama Rasulullah berarti ning suwargane Gusti Allah. 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 Amin. Insyaallah ning tenang, sugih ya tenang mergo kan kancane akeh, lumo. Amin. Ora duwe kancane akeh mergo awake dhewe bersahaja. Orang yeah. Ora kiri sombong kan repot though, you know. <laughs> nah, Ketika kita mengenal Rasulullah, yakinlah bagian untuk ini ya bahagia akhiratnya, akeh koncon amin 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 semoga moga moga ijabah kabeh. Amin amin. Matur suwun Pak ya sudah Rawuh, memberikan ilmu kepada semua. Mas Aldi, terima kasih sudah yeah. ngopi. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi dan penonton dari sembarang pun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host apabila punya salah punya gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Suruh kalam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.